Oke guys, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik bersama Mama di sini. Nah, ini adalah tumpukan bola ya guys. Jadi ini baru datang ya, baru kedatangan bola. Ini orderan dari sobat sekalian. Terima kasih sobat sekalian yang sudah order. Ini masih sebagian ya. Jadi ini Mama rekam hanya sebagian aja ya guys, karena kalau direkam semua enggak cukup. Ini yang sudah jadi. Jadi yang karena terlalu banyak, jadi yang jadi baru sedikit ya. Ini Mama baru mulai mau ngepak-ngepak nih guys. Nah, ini adalah bola voli ya guys. Ini satu tumpuk, ini semua bola voli. Ini orderan sobat sekalian. Ini yang order grosiran guys. Ini sudah jadi, siap kirim. Nah, ini semua. Ini berapa koli ya, pokoknya satu gini itu sekitar isi 10 guys. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ini 40 ya guys. Ini orderan grosiran. Nah, kemudian yang ini untuk yang ecer nih guys. Jadi ini bisa ecer, bisa grosir ya guys. Jadi langsung aja, ini adalah bola voli. Nah, ada yang tipe kayak gini. Terus ada kebanyakan sih kuning-kuning kayak gini nih guys, Mikasa ini. Nah, kemudian ada yang Mikasa gini, depannya putih guys. Kalau gini kan ini kebanyakan kuning nih, kuning biru semua, nggak ada kayak tampilan putihnya. Kalau yang ini ada guys. Nah, kemudian nanti ketika membeli bola voli ini akan dapat, nah ini dia guys, ini yang menarik. Nah, ini dia jaringnya dan copnya untuk pompa. Jadi sobat sekalian nggak usah bingung-bingung, saya gimana nih mau pompa, nggak bisa, nggak ada cop. Nah, kalau nggak ada cop kan nggak bisa ya. Biasanya kalau pakai pompa sepeda atau pompa yang biasanya itu kadang kalau nggak ada cop nggak bisa guys. Nah, kalau untuk jarinya kayak gini nih guys. Nah, kalau yang ini beda lagi ya guys, ini adalah bola sepak bola. Nah, ini kualitasnya bagus nih guys. Wah, ini bagus ya, ini Mikasa yang putih gini. Nah, cakep. Nah, kayak gini. Jadi jaring yang putih tadi itu nanti bisa jadi kayak gini nih guys. Nah, mantul guys. Bisa dibagi. Mantul, ini bisa misalnya dicantolin ya. Misalnya sobat sekalian ada toko nih, dicantolin, bisa. Kemudian mau dibawa bepergian, gini, bisa. Mau diselempangin, bisa. Nah, ini lumayan gede. Nah, ini space-nya. Nah, dari sini kan. Nah, ini ya. Nah, ini berapa meter nih? Ada 1 meter lebih. Jadi diselempangin di badan itu bisa. Jadi kayak tas lempang gitu, isinya bola. Nah, kayak gitu, guys. Jadi ini yang bola sepak ya, guys. Ada ini, ada yang kayak gini. Nah, yang kayak gini ini pernah Mama buatkan untuk cara memompanya ini guys. Ini ya, sepertinya bola ini ada cara memompanya. Langsung aja kepoin di video Mama sebelumnya, itu ada guys. Langsung aja kepoin guys. Nah, ini yang bola sepak. Ini posisi sudah pompa. Biasa kalau ordernya via Gojek itu bisa minta pompa kayak gini guys. Kalau yang nggak Gojek itu biasanya kayak gini, jadi pompa sendiri. Karena kan kalau kayak gini dia kebesaran, nanti kena volume. Nah, kalau misalnya pesennya cuma satu sesama Surabaya sih masih it's okay ya. Tapi kalau luar kota lah, misalnya luar kota, takutnya lagian kalau posisi sudah pompa, kalau luar kota atau luar pulau apalagi, itu resiko rusaknya lebih gede. Karena bola ini ya gini, posisi kayak gini kan nanti kalau ketindih-tindih, nah kayak gitu. Kalau gini kan lebih aman. Kalau untuk packingan luar kota, luar pulau, gini lebih aman guys. Jadi kalau orderan luar kota dan luar pulau, itu posisinya kirimnya seperti ini ya guys. Jadi belum dipompa. Kalau dipompa ini khusus Surabaya aja, by Gojek atau Grab guys. Pokoknya instan-instan, nah itu bisa dipompa ya guys. Nah, seperti itu. Nah, ini masih lengket ini copnya. Ini lengket copnya ini biasanya kalau mau ngepesin dilengketin. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa ditarik nih guys. Kalau dibiarin gini, ini bolanya bisa kempes. Nah, kayak gitu guys. Nah, ini jadi banyak banget ini guys ya. Ini tumpukan bola voli. Nah, ini sobat sekalian pecinta voli, langsung aja, ini pas banget buat si kecil. Ini anak SD, SMP, SMA bisa semua pakai ini guys. Ini kualitasnya bagus ya guys. Nah, ini bagus nih. Nah,
Bagus banget, karetnya bagus. Nah, seperti itu guys. Ini orderan yang untuk grosiran. Jadi kalau grosiran kita nggak pompa ya guys. Kalau grosiran biasanya ya seperti ini kita kirimnya. Nah, seperti itu. Kecuali Surabaya, terus misalnya order grosir, request pompa. Nah, tetapi kalau misalnya requestnya terlalu banyak, nah itu sepertinya kita juga nggak bisa pompa semua. Nanti gojeknya nggak cukup ya. Gojeknya bawa bola gini kan sebenarnya ringan sih bola ini. Cuman dia kan makan tempat ya. Makan tempat itu maksudnya itu kan dia tempatnya untuk membawa bola ini besar. Misalnya anggaplah 10 ya, itu sudah gede banget. Nah, kalau 20, waduh tambah gede. Nah, nanti gojeknya, abang gojeknya itu kesusahan bawa karena dia terlalu lebar, besar. Nah, nanti ditaruh di motornya juga gimana? Nggak cukup. Nah, kayak gitu. Jadi kerepotan bawa kalau terlalu banyak dipompa semua juga agak repot ya, guys. Nah, seperti itu. Jadi kalau grosiran biasanya itu kayak gini guys. Nah, nggak apa-apa, cara mompanya gampang banget kok, ada di video mama sebelumnya, langsung aja kepoin, nggak pakai lama. Mama pompanya pakai pompa sepeda, gampang banget. Nah, jadi caranya gampang banget, simpel banget, nggak usah bingung. Lagian ini sudah dapat cop, jadi copnya sudah ada di sini, jadi nggak usah pusing-pusing lagi cari copnya. Aduh, ini gimana, nggak bisa pompa, nggak ada cop, nggak usah pusing-pusing lagi ya. Dan jika sobat sekalian mungkin copnya hilang, nah ya misalnya kayak gini ya, nah ini karena ini kan barangnya cop ini kecil banget, rawan banget hilang. Kalau sobat sekalian ternyata habis pompa lupa disimpan atau bagaimana ketlesut atau gimana hilang, itu mama juga menyediakan copnya aja bisa ya guys. Jadi kalau misalnya pesen copnya aja, sobat sekalian perlu copnya aja, jadi nggak usah perlu beli sepaket sama bolanya, itu juga ada, bisa juga ya guys. Jaringnya tok itu juga ada. Tok itu apa ya, tok itu aja ya, tok itu bilang bicara boso cowok guys, ini jari cowok. Oke guys, jadi sekian dulu ya ini. Jadi mama mau apa ya ini, mau mulai mengepak orderan dari sobat sekalian. Jadi sobat sekalian yang sudah order, terima kasih orderannya, dan mohon bersabar ya karena ini orderan lagi full book, banyak banget. Jadi di packing sesuai urutan ya guys. Oke guys, sekian dulu video mama kali ini. Jumpa lagi di edisi berikutnya. Langsung aja jika ada yang perlu bola voli, bola sepak, bola basket, ada juga bola plastik, mandi bola, dan bola-bola lainnya, langsung aja komen ke mama. Oke guys, dan ini adalah kalau misalnya mau beli copnya aja ya guys. Nah, ini banyak juga. Nggak apa-apa, mama bisa juga melayani pembelian cop kayak gini guys. Oke guys, langsung aja. Oke guys, thanks for watching. See you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jika ada pertanyaan, komen di bawah ya guys. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa kepoin juga video mama yang lain. Ada juga cara untuk memompa bola-bola ini. Langsung aja kepoin. Jadi sobat sekalian yang bingung, gak usah bingung lagi karena sudah lengkap cara memompanya. Oke, bye-bye. See you in the next video.